Ejo, ragu ti liu gating lah timpal kan. Ragu kan uling gianyar nih. Timpal uling di Buleleng liu, uling di Karangasem liu, uling di Pangli liu. Tapi ajak timbalan di Buleleng agak jejak-jejak cang macam mana sih? Bawa-bawa gati basangnya yang ngalgedak gitu. Cikin uling Buleleng masih. Bungut cai ini sing, nasleng tuh oknum deh cai. Masa? Anak Buleleng tuh penyabar cai. Penyabar banyak. Iya. Mungkin apa mungkin timbal-timbalan ini ketemu tuh mungkin. Iya. Kebetulan. Emang bahasannya agak jengat, agak kasar cai, tapi penyabar lah mana cai. Jangan agak berpikir cing ngortong aja anak Buleleng jejak-jejak janji. Pergi dong. Apa budek-budek lagi ngomadang, budek-budek ciceng cang orang. Sing tuh memang bahasannya gitu. Gitu. Tapi memang inti orang Buleleng tuh bijaksana gitu. Cai sing nawan cai, cai harus tuh, lebih biasa. Ya, lagi sama Puja mantanmu. Ya. Ya ntar telepon lagi ya, masih ngobrol. Iya, iya. Nyen, Jun. Dewi. Dewi. Mantan sih. Enggak cing beneran? Iyalah, kan bersuut enggak cing. Cang jadi ngajak. Kok cicing ini nafsang lu anak cicing ini? Kan ini bekas sakit ini cing ngajak. Apa urusannya kan cing bersuut? Tapi kan bekas sakit Jun ada rasa ke cing. Nu cing demen ya? Bukan nu, cuman kan sing anak asana cing. Tapi nak Buleleng tuh kan sing ngunyang ngal gedeg. Tapi ini kasusnya lain cai. Cai biar lemu uling dijuk kok kena angin cai kerup. Kan. Makanya cang malas ngurutung aja nak beli. Cai kedek. Kau ni cipu nyapa. Biar nggak uling dijuk cai ketang tetep galak cai. Macam keselapat sih.